Itu lab-nya nih. Sudah bisa menerangi satu kamar ini, teman-teman. Luar biasa ya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ada dua produk, teman-teman. Jadi ini adalah isinya senter mini, teman-teman. Walaupun mini tapi terang dan cahayanya itu sangat jauh, teman-teman. Cocok bagi kalian yang suka pergi malam, karena ini sangat membantu dan bisa ditaruh di saku, teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, teman-teman, tetap di channel ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan buka senter mini ini tanpa basa-basi, teman-teman. Ini bentuknya, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi di dalam kotak kalian mendapatkan tali. Tali sama casannya. Casan model seperti casan HP. Casannya itu di sini, teman-teman. Kalian cas di bagian belakang seperti ini. Untuk batoknya nanti bisa kalian gunakan casan HP kalian. Oke, kita review sedikit bagaimana bentuk dari alat ini. Jadi bahannya ini plastik, teman-teman. Dan di sini ada LED-nya. Ini langsung kita coba aja. Kita zoom dulu. Oke. Kalian lihat sangat terang, teman-teman. Dan di depan sini ada lampunya. Jadi lampu ini bisa kalian zoom, dan modenya itu nanti kita sama-sama lihat berapa mode, teman-teman ya. Sekarang kita akan mencobanya. Wow, sangat terang, teman-teman. Saya hadap sini. Ini mode pertamanya ini. Dan untuk mode keduanya seperti ini. Lanjut ke mode, cuman satu dua mode, teman-teman ya. Jadi ini langsung nyala di bagian LED. Cukup terang. Jadi bentuknya sangat ringan, teman-teman. Bisa di cas ulang menggunakan tombol di bagian belakang. Dan cahayanya itu sangat terang. Nanti kita akan coba di daerah gelap, teman-teman ya, di bagian kamar nanti. Oke, langsung saja kita coba sekarang. Baik, teman-teman, sekarang saya sudah berada di daerah gelap, di kamar kosong, teman-teman, di gudang. Sekarang kita akan coba senter mini ini, bagaimana keterangannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti
seperti ini. Cukup terang. Untuk mode keduanya kita coba. Cukup terang, teman-teman. Dan ini untuk LED-nya ini. Sudah bisa menerangi satu kamar ini, teman-teman. Luar biasa ya. Sangat rekomendasi bagi teman-teman. Jadi senter ini memiliki zoom, teman-teman. Ini model zoomnya. Dan jika kalian mau fokus, kalian tinggal tarik aja, teman-teman, seperti ini. Tarik ke depan, maka dia akan zoom sendiri. Fokus sendiri maksudnya. Kalau kalian tarik ke belakang, maka dia akan zoom. Ke depan, fokus, ke belakang, zoom. Seperti ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekian dulu video review dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.